Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya lagi ada di toko anak saya Ervin. Nah, yang posisinya ada di Anyer. Tapi di sini saya ngelihat, saya lagi kebetulan lagi pulang ke Anyer ya. Di sini saya lihat ada budi kici yang duduk di depan, yang lagi makan, ada yang masih makan. Assalamualaikum. Lagi makan. Tapi saya kan di sini juga bukan niat evakuasi, karena saya juga lagi sendiri. Kalau evakuasi juga dibawanya jauh ke Rangkas. Cuman kalau memang dia adanya di posisi di Anyer, jadi kalau memang dia nanti terkulik namanya, nyariin kalau terkonfirmasi keluarganya, nyarinya dekat di Anyer doang. Lagi makan. Minumnya ada nggak? Ada minumnya? Mau minum? Ya, ntar diambil dulu ya. Saya lagi ngambilin minum dulu. Ini minumnya nih. Buka dulu, bisa nggak kebukanya? Cuci tangannya biar nggak kotor. Nah, tadi mau makan nggak cuci tangan dulu ya? Udah minum. Benar-benar aus ya, lapar aus ya. Namanya siapa? Nawawi. Hah? Nawawi. Nawawi? Nawawi asli mana? Bangga Cilegon. Hah? Bangga Cilegon Tangerang. Cilegon. Nawawi aslinya dari Cilegon. Kenapa jauh amat mainnya ke sini? Kalau ke Cilegon baliknya ke sana. Ya. Di Cilegon tinggalnya sama siapa? Baik. Hah? Baik. Gewekan baik. Mau mainin Cilegon. Jadi rumahnya di Cilegon, kadangnya tinggalnya sendiri. Masih punya ibu enggak? Masih punya ibu? Nah, ibunya nyariin dong kamu ke sini. Mau pulang lagi ke Cilegon? Nih, kalau pulang lagi ke Cilegon arahnya ke sini ya. Jangan ke sana ya. Nanti biar nyampe rumah. Cilegonnya di mana? Hah? Bakwan. Kampung apa? Bakwan. Hah? Kampung apa? Kampung apa? Panggung Rawi. Oh, Panggung Rawi. Ya, Panggung Rawi. Panggung Rawi mah Cilegon arah ke Bojonegara ya. Kalau Panggung Rawi pulangnya ke sini, jangan salah ya. Jangan ke sana ya. Enggak jauh, tapi jalan. Kalau naik mobil, karena ODGJ ya, kalaupun ibaratnya saya naikin mobil, takutnya angkotnya nggak mau. Takutnya angkotnya nggak mau. Panggung Rawinya di mana? RT kampung apa? Pesona Cilegon. Hah? Pesona Cilegon. Pesona Cilegon? Ayo Allah, Pesona Cilegon. Ini adanya di Anyer, Pesona Cilegon. Saya mau nganterinya juga susah. Posisinya lagi ada urusan keluarga. Di perumahan Pesona Cilegon. Kalau umpamanya saya nggak lagi kayak gini, kakak anterin. Semoga aja nanti bisa pulang. Ya jangan ke arah sana ya. Ke arahnya Cilegon ya. Baliknya ke sini ya. Pesona Cilegon blok apa? Blok D. Sekolahan. Sekolahan. Pesona Cilegon blok D sekolahan. Adanya posisinya di Anyer. Kalau balik lagi ke Cilegon, inget jalan nggak? Ingat, kenapa bisa sampai sini? Kamu keluar dari rumah dari kapan? Malam. Semalam? Semalam masa udah kotor banget sih? Bukan semalam kali. Udah lama ya? Kalau naik angkot? Naik angkot mau? Sampai Cilegon? Gelem. Gelem. Nanti saya cariin angkot ya. Tapi di angkot nanti nakal enggak? Oh, enggak. Coba kamu cuci tangan dulu ya di dalam sana.
di dalam toko cuci tangan ya. Ya. Cuci tangan dulu ya. Biar bersih. Nah, itunya dibuang. Nah, nanti naik mobil angkot. Yuk. Cuci tangan dulu. Gak ada isinya, buang aja. Udah. Cuci tangan dulu sana, masuk ke dalam. Sini. Udah masuk ke dalam sana, cuci tangan. Ayo cuci tangan. Sana kamar mandi. Di rumahnya di Cilegon, Pesona. Nyangkut. 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 Sana kamar mandi. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Hah? Masuk sini, sini. Cuci tangannya pakai gayung. Yuk, sini. Salah. Nah, terus dorong. Enggak, dari sini dorong. Drr, gitu. Nah. Coba. Sini embe itunya, gayungnya mana? Nah, cuci tangan. Ini sarungnya taruh dulu. Sarungnya taruh. Udah cuci tangan biar bersih. Bersihin nanti kalau udah bersih kamu naik angkot boleh. Kalau kotor kayak gitu naik angkot disangkanya orang jalanan ya. Kosokin pakai tangan, kosokin yang bersih. Kosokin dulu yang bersih, kosokin dulu. Jangan diseborin doang, kosokin. Kosokin dulu pakai tangan. Kosokin dulu. Nah, gitu kosokin. Tangannya kosokin pakai tangan dulu, kosokin dulu pakai tangan. Nah, terus. Kosokin dulu pakai tangan, gayungnya taruh. Nah, kosokin. Nah. Itu kan bersih. Pakai gaya ini milih hari ini. Pesona rumahnya di Pesona Cilegon, Blok D. Di Panggung Rawi katanya. Perumahan Panggung Rawi Pesona Cilegon. Dah, di ini lagi, kosokin lagi tangannya. Tapi keluarganya tahu itu. Belum lah, enggak tahu dia enggak ini. Iya, dia ingat, makanya mau suruh naik angkot. Kalau kotor kan naik angkot enggak ini. Soalnya kalau dia arah sana ya, nambah jauh. Arah sana kemana? Yuk, sini yuk. Nih, mau kencing. Orwi. Yowis, yuk. Ntar naik angkot ya, ntar cariin angkot. Ayo. Ntar sini aja, ntar saya nyari angkotnya dulu ya. Tungguin sini. Tip ini mau pulang ke Cilegon, nanti turunin di arah Panggung Rawi. Dia rumahnya di Cilegon, ya. Hah? Gak apa-apa kok nurut orangnya. Ya Allah, gak mau. Kamu jalan aja gitu sendiri, nanti gak mau lagi gitu. Kamu jalan ke sana ya, jangan balik lagi ke sini ya. Saya nungguin mobil udah lama, tapi mobil gak mau. Karena di sini gak ada ojek online. Susah kita nyari ojek online juga. Suruh jalan ke arah Cilegon aja. Oke teman-teman, ikutin perjalanan saya. Tadi niat mau nolongin orang di jalan, tapi yang ditolongin mau, tapi saya nyari angkotnya gak dapet. Jadi sekarang saya waktunya pulang lagi, kembali lagi ke yayasan ya teman-teman. Di sini sepi banget. Gerbangnya sepi. Waktunya udah 9:30 malam, jadi perjalanan malam ya, perjalanan 1 jam lebih, jadi nanti nyampe ke Rangkas. Kosong banget. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.